termasuk sebagian daripada syarat sholat itu adalah wudu. Wudu merupakan pondasi dalam segala ibadah. Segala sesuatu yang baik pondasinya adalah wudu. Sholat wudu, Al-Qur'an baca Al-Qur'an wudu, zikir wudu. Maka melakukan kebaikan dianjurkan dengan apa? Diawali dengan wudu. Sampai-sampai urusan ranjang pun disunnahkannya apa? Wudu terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa wudu itu merupakan pondasi yang paling kuat dalam hal ibadah. Yes. Syaratnya sholat, diterimanya sholat itu di arus pertama itu wudu. Dengan berapa? Melewati 6 fardu. Fardunya wudu, kalau bahasa singkatnya fardunya wudu itu ada 6. Pondasinya ibadah adalah wudu, dan fardunya wudu itu ada 6. Apabila yang 6 ini dipenuhi semua, maka pondasinya kuat. Tapi kalau pondasi wudunya, fardu-fardunya wudu, syarat-syaratnya wudu tidak dipenuhi, otomatis pondasinya tidak kuat. Dan di dalam sholat pun tidak akan sempurna. Apa fardunya wudu yang pertama? Insya Allah kalian sudah hafal semua. Yang pertama nih, niat. Niatnya itu apa? Niatu thahara lis-salati bil qalbi aw ghairiha min niyatil mujzi'ah 'inda ghuslil wajh. Dianggap sudah cukup seseorang niat itu di dalam hati ketika membasuh wajah. Kalau lafaznya kan sunnah. Lafaznya sunnah, nawaitu wudu li rafil hadas itu sunnah. Yang wajib itu di dalam hatinya. Saya niat wudu bersesuci karena Allah, cukup. Tidak harus nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhillahi ta'ala. Dan harus sesuai dengan apa yang kamu niat, yang kamu pahami itu dalam niat. Kamu umpamanya dalam hatinya niat, bahasa Arab, enggak apa-apa, sah. Bahasa Indonesia, sah. Pakai bahasa Madura, sah. Saya niat wudu untuk bersih suci karena Allah, boleh. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, boleh. Intinya niat bersih suci. Apa niat bersih suci anak-anak? Karena kalau kita mau menuju sholat, niat yang pertama, syarat yang pertama, suci. Suci dari apa? Minal hadatsain. Hadas kecil maupun hadas besar. Itu yang harus dipenuhi. Yang kedua, hikmahnya daripada niat bersih suci, artinya seseorang ketika kita mau menghadap kepada Allah, suci zahirnya, suci batinnya, suci hakikatnya, suci pemikirannya, dan husnudzon. Supaya kalau sudah suci itu pasti timbulnya apa? Husnudzon. Tapi kalau hatinya kotor, jiwa kita kotor, timbulnya apa? Suudzon kepada Allah. Suudzon itu sifat yang paling jelek yang ada dalam diri manusia, yang tidak boleh dipelihara. Sebab kalau kita sudah punya sifat suudzon, itu tidak ada benarnya orang.
tidak ada benarnya, merasa dirinya yang lebih baik, tidak akan tenang hidup kalau seseorang sudah punya sifat persangkaan buruk kepada orang lain. Kapan itu niat dilaksanakan? Indal ghusli, ketika membasuh wajah, air nyampe di wajah, niat dalam hati. Kalau kita niat bersuci. Ini sudah sering kita sampaikan. Yang kedua, husnul wajhi jami'ahu min manabati sya'ra ra'sihi ila dhaqani wa min al-uduni ila al-uduni sya'ran wa basaran illa batini lihyat ar-rajuli. Yang kedua, yang harus dipenuhi dalam wudu supaya wudunya sempurna, dan termasuk itu syarat yang fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh apa? Wajah. Wajah itu mana? Dari tumbuhnya rambut di atas sampai nyampe ilal dakni. Apa namanya? Ilal dakni sampai dagu. Ini dagu. Makanya seorang perempuan kalau sholat, ini termasuk aurat. Jadi kalau perempuan sholat ini jangan ditutup rasa sholatnya. Jadi memang pakainya begini, bukan begini. Paham nggak? Ini perempuan kalau sholat begini. Paham? Nanti kalau kamu punya istri, periksa kalau mau sholat begini. Kalau umpamanya bundaran mau kena nya kalau begini, batal tidak sholatnya? Batal. Nggak sah. Kenapa? Karena tidak menutup aurat. Di sini apa? Mimana betisa erosi ila, ila dagu sampai ini atas bawahnya. Tangan kirinya lebarnya dari batas kuping sampai ke batas kuping, termasuk bulu-bulu yang ada di wajah, godek, jenggot atas. Ini kan jenggot ada dua nih, ada jenggot atas, ada jenggot bawah. Lihyal ulya, ini nih, lihyal sufla, bak sini. Ini godek namanya. Apa namanya kalau bahasa kita? Cambang. Cambang itu bahasa Jawa. Godek ini. Apa bahasa jenisnya? Ini bulu-bulu, kalau punya kita kan enggak ada nih. Kalau kayak orang Arab kan ada model sampai begini. Ya kan? Kalau godeknya tebal, cukup luarnya. Tapi kalau tipis, jenggot tipis itu anak-anak, perbedaan jenggot tipis itu kalau dalam kitab ilmu fikih itu batasnya jenggot tebal dan jenggot tipis apabila antara mutakallim dan mukhatab itu kelihatan berbicara. Kayak punya saya kan begitu tebal ini. Tapi kalau jauh enggak kelihatan. Kalau di tipis ini tuh enggak kelihatan, kelihatan kulitnya. Kulit jenggotnya ini kelihatan. Itu berarti tipis. Oh, punya kayak orang Arab. Gini, panjang segini. Itu Pak, sunnah diusap. Sunnah dan dilihyah. Lihyah itu begini dulu. Itu namanya lihyah. Di sela-sela. Yang nomor tiga, membasuh kedua tangan dan sesuatu yang ada di tangan. Sesuatu yang ada di tangan, membasuh kedua tangan dan wama alaihima, dan sesuatu yang ada di tangan, cincin, umpamanya pakai cincin. Terus kalau perban itu nanti ada pembahasan lain. Bagaimana cara kalau anggota-anggota a'dha'ul wudu, anggota-anggota wudu itu dibasuh, apa bagaimana? Nah, di situ nanti ada pembahasan khusus. Intinya membasuh kedua tangan sampai mirfaqain. Mirfaqain itu sini. Ini batas ini, sini ini. Tapi ulama mengatakan,
tempat lekukan. Makanya kalau kita wudu jangan diginiin, sedangkan di kebelakangin. Setelah diusap diginiin. Karena ini di sini kalau anu kan lekuk gini, ya kan? Jadi supaya kena air sedikit semua. Jadi kalau wudunya sedikit pun enggak kena air di dalam anggota-anggota wudu yang termasuk sebagian dari fardunya wudu, maka wudunya tidak sah. Makanya anak-anak, sempurnakan wudu maka sempurna semuanya. Bangunan kalau pondasinya kuat, maka bangunannya akan kuat. Makanya seorang laki-laki itu wajah supaya apa namanya? Mau laki-laki perempuan sih sebenarnya. Wajah seorang laki-laki supaya bersinar cahayanya di dunia, di antaranya memperbanyak wudu. Memperbanyak apa? Wudu. Kalau nanti di akhirat ada lagi sinar cahaya sesuai dengan batas-batas wudunya. Semakin bagus wudunya, semakin bagus, semakin terang cahaya nanti di akhirat. Terus yang keempat, mashur raksih mimba'dihi walau sya'ratan fi'adihi. Yang keempat, membasuh kepala. Membasuh kepala itu apa? Nah, atau sebagian. Sunnahnya itu semua. Sunnahnya membasuh kepala itu semuanya. Dianggap cukup kalau diambil walau sya'ratan, sekalipun satu rambut. Ulama mengatakan, karena saya dengan ulama itu yang disebut rambut itu, rambut ke kanan kena kepala, ke depan kena kepala, ke belakang kena kepala, itu rambut. Berarti kalau sini, ini ke belakang kena, ke depan jidat. Itu kata ulama, sebagian ulama, ke kanan ambil satu rambut, kena kepala, itu sunahnya di situ. Paham enggak? Makanya kebanyakan ngambilnya di sini. Supaya apa? Ke kanan kena, kepala ke kiri kena, ke atas kena, ke belakang kena, ke depan kena. Itulah rambut. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya yang diajarkan ulama begini. Dari depan ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Jadi begini, ini agak direnggangin, ini pakai air baru. Sunnahnya itu pakai air baru. Ya. Air baru itu maksudnya tangan basahin dengan air lagi. Gini. Ini seperti ini modelnya, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ke depan lagi. Jika punya laki langsung ke telinga, kepapasan boleh. Karena habis kepala apa? Telinga hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kalau membasuh dua telinga, memasukkan dua jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian jempol ada di mana? Di belakangnya. Kemudian ini diusap begini, kan? Sedangkan yang ini usapnya begini. Ini kalau membasuh telinga, kemudian itu cara apa? Cara membasuh telinga, bukan kayak bebek. Bukan. Itu lebih-lebih itu. Kadang membasuh wajah itu sebenarnya berapa kali? Tiga kali. Jangan kamu ambil air. Satu, dua, tiga. Bukan. Yang namanya satu kali itu satu wajah penuh dengan air. Satu. Paham gak? Jadi kalau mamanya satu, dua, tiga. Dihitung satu apa tiga? Satu. Itu pun kalau pas semua, kalau nggak beli semua nggak dihitung, nggak sah. Makanya ketika kamu ambil air sedikit, untuk itu nggak usah banyak-banyak air, kok usah air kan itu dibuka segede itu, bukan. Tapi dia baik, buka hanya sedikit, dibuka sedikit, ambil aja sedikit, udah. Nah begini aja, paham nggak? Ini kan ada anak-anak umum.
Enggak usah begitu. Sedikit yang penting sembuh. Ambil dikit begini. Nah, ambil aja dikit, enggak usah banyak-banyak. Enggak usah air sampai ngeluap dari tangan. Malah bukan dapat pahala, hukumnya haram. Termasuk minal musrifin. Bukan musyrikin. Termasuk minal musrifin. Orang yang berlebih-lebih membuang-buang air yang banyak bukan dapat pahala. Hukumnya haram. Jadi begini. Ambil dikit, udah taruh ke wajahnya. Paham enggak? Taruh ke wajahnya. Udah ini. Selama ini belum lepas, ini air belum mustakmal. Selama ini belum lepas, sampai begini-begini. Selama itu air tangan belum lepas, itu air belum mustak. Kalau sudah lepas, air yang ada di tangan itu disebut air apa? Air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk baru. Begitu juga dengan tangan. Ambil dikit, tuangin sedikit, udah usap. Enggak usap. Itu mah kayak orang nyerok pasir. Ini kan air digedein. Enggak usah begitu, itu namanya pemborosan. Sesuatu pemborosan itu enggak baik. Ambil sedikit, tuang sini, udah diginiin. Ini enggak usah diputus sampai basah semua. Paham enggak? Ini kan sunnahnya diusap. Imam Syafi'i itu kan disiram. Ya kan? Disiram atau dituangin air, tapi sunnahnya diusap. Air satu botol, setengah botol aqua itu cukup untuk wudu. Tinggal tuangin dikit, taruh di wajah. Paham enggak? Diusap begini, udah cukup. Yang penting ini basah semua. Yang penting ini jangan dilepas dulu. Tangan jangan dilepas dulu. Kalau begini, harus pakai air lagi. Kenapa? Berarti sini sudah mustakmal. Sudah enggak bisa digunakan air yang ada di mana? Yang ada di tangan. Terus, usli rijlain ma'al ka'bain. Yang kelima, membasuh dua kaki. Sama membasuh dua kaki. Banyak anak-anak kita lihat membasuh kaki itu begini. Jadi keran ngalir. Ada enggak ya? Coba lihat anak-anak di pagi. Walaupun sudah kita ajarin bagaimana cara begini. Tangga bukan begitu. Buka keran sedikit, mulai dari tangan apa kaki yang kanan, diusap begini di sela-sela. Sampai mana? Sampai batas mata kaki. Sampai sini nih. Itu batas apa? Batas kaki. Jangan sampai mata kaki enggak basah. Harus di atas mata kaki. Baru apa? Sah. Makanya perhatikan itu wudu. Karena itu apa namanya? Tangga pertama menuju apa? Ibadah untuk sempurna. Kemudian atau mengusap muzah dengan beberapa syarat. Ya, kalau memang memenuhi syarat, kalau musafir berapa hari? Kalau kita menggunakan muzah itu seperti sepatu bot. Bukan sepatu ya, kayak sepatu. Kalau kita perjalanan musafir, boleh kita mengusap ketika membasuh kaki, mengusap muzah. Dengan kalau musafir itu 3 hari, kalau orang ada di rumah karena kedinginan malas buka sepatu, tapi bukan sepatu-sepatu yang kalian pakai sekolah itu. Cuma terbuat dari kulit. Itu kalau di rumah berapa? Lailatan yauman wa lailatan. Sehari satu malam. Kalau memenuhi itu syarat, boleh cuma sekitar mengusap. Yang kedua, yang terakhir adalah tertib. Tertib itu niat, wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Sedangkan telinga itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam.